lumayan, terima kasih. Ini ada di RW2. Wah, batu alinya gede. Main-main. Ditahan. Asahil bedogna telah. Keluar kan ketilu lumayan kan lumayan sesuai kan rek megang di mana ya guys permainannya 50-50 dina dobelna 50-50 tapi menang 13 kumaha 14 kumaha 14 15 mah harap bubar sarwa aja 13. 13 menang dari 15. Kan juara katilu. Juara katilu mah tuh mah. Diulik ku serpen euy. Diulik. Naon ya mas siga main sabun tadi mainnya dua tuh bener. Siga main sabun mainnya tadi. Hari saya kan sok matau ningali oh pas mer mainnya kieu saya tadi beres serpen ieu ah sing urang. Ai siga bodoan jeung tadi kitu warah itu. Siga bodoan euy. Iya, menegakkan nih finalnya. Tegang. Serot. Song 2 RW 14 lawan RW 2 antara Pak Dinar dan Pak Agus Sumarno. Ah, woi. Sampai terbatuk-batuk air reporter geuy ah. Permainannya sangat penting ya. Spin jarak jauh. HD-nya siga main di Hong Kong intinya. Iya, ini mah. 1-2. Pemain bisa. Tuh, ada mana cerak. Tuh. Dengan single paling seru
Ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 tuh Gus. 2 jam lebih belum selesai. 2 jam belum selesai. Bukan main nih. Ini benar-benar final aja, transfer. Iya. Bola-bola tajam masih bisa dikembalikan. Sama-sama keras bisa dikembalikan. Mantap. Dikembalikan dengan uang dolar gede ya. Yes. Tuh. Hey. Hey. Keprok terus. Seru. Final single RW 2 lawan RW 14. Sub dilakukan dari RW 2 ya. Dari samping sebelah kiri. Ya, sub dimulai. Ya, ancang-ancang sudah-sudah ya. Sub dilakukan sudah, diterima dengan baik, masih dikembalikan, dicemet. Wey, Hadeh. Terlalu panjang bolanya. Pengembalian dari 14. Bakat di reporter Hadeh ya. Pindah bola. Sekarang sub akan dilakukan oleh RW 14. Iya. Reporternya Kang Asep Asmer ya, orang Amerika lagi ada di GBA ya. Ya. Ancang-ancang sub, ya dilakukan dengan sub backhand dari RR. Sub dilakukan sudah diterima dengan baik, masih dikembalikan, dicopot. Wah. Pengembalian dari RR 2 menambah poin. Ya, poin di Pak Agus Marno ya. Ternyata sekarang posisi masih dilanjutkan RW 5 masih di opat ya. Kemarin ada yang kalau bising kan gitu. Oke. RW 14 mulai sub. Masih di Tim yang sangat tajam. Ya pemainnya juga di Korea ya minyak. Iya. Sama-sama. Ini ancang-ancang tuh. Ancang-ancang. Siapa akan dimulai kan? Dari Korea. Ya sudah dilakukan sudah. Diberikan. Panjang saudara. Siapa yang bagus tidak bisa dikembalikan. Akhirnya bola out. Masih sekarang sub dilakukan RW 2. Ancang-ancang sub lagi seperti biasa seperti tadi. Ya. Sub mulai. Yes, dilakukan sub bagus. Betul-betul sub yang baik sampai tidak bisa dikembalikan oleh lawannya saudara-saudara. Waduh, ada apa lagi ini? Wah. Sampai kaping tegangnya sudah. Ini mas soal tegangnya. Iya. Tuh. Ini trik ya, trik antara adu strategi, strategi menerangkan diri bagaimana supaya ya sudah kembali ke lapangan. Ini trik main nih Kang Asmer ya. Dimulai dari sub sebelah. Bagus sekali, masih ditahan. Disekin, masih ditahan. Sampai Suar saya yang kedua terlalu panjang pengembalian bola dari RW 15. Masih sub dari RW 15 saudara-saudara. Karena sub dogannya ya jika nih ya. Ancang-ancang. Bagus sekali sub dogannya sudah masih terima dengan baik. Disekin. Terlalu panjang saudara-saudara RW 2. RW 2 sub. Iya ancang-ancang mulai. Sub akan dilakukan dari sebelah kanan. Ya, ancang-ancang mulai. Kelihatan tegang nih dua-duanya. Kemengaliannya bagus. Masih ada nganyut-nganyut. Nyangkut di net saudara-saudara. Bola tidak bisa melampaui. Baleur di wae cenah. Karena fisik udah melelahkan 2 jam lebih permainan. Kumaha wae trik namanya? Sekarang dari RW 2 ya. Ya, ancang-ancang. Sip. Ya, dilakukan sudah masih diterima dengan baik. Ah, nyangkut. Jadi kawin yang ketiga 8-8 saudara-saudara. Kawin yang ketiga. Gosok nih. 8-8 ya. Sip. Ancang-ancang mulai. Ya.
Siap. Ya. Bagus sekali pasti dikembalikan. Dit cemen. Keluar. Menyentuh netnya bolanya out. Mulai tegangnya. Poin bertambah untuk RW 2 menjadi 8-9. Tegangnya. Nah, 8-9. Ancang-ancang. Masih dilanjut. Pertandingan menegangkan. Bagus sekali hitnya. Wah. Bola terlalu mulai tegang. 10-8 saudara-saudara. Sub dari RW 2. Tinggal satu nih. Match point untuk RW 2. Hati-hati ya. Sub ancang-ancang ya. Mulai dilakukan, diterima dengan bagus. Masih muda pemain di RW 2 ini namanya Dinar ya, masih muda, ini berpotensi untuk melaju ke selanjutnya karena dia masih muda belia. Dengan talenta yang sangat bagus ya. Mungkin satu saat bisa ke Jawa Barat ini. Bisa. Iya, karena dia masih muda. Masih muda sekali. Iya. Usia berapa tahun nih? Usia berapa tahun, Kang? Usia bertahun kan, Dinar? 29. Okay. Masih ada kesempatan untuk berkarir di dunia tenis meja. Penampilan yang sangat memukau. Wah, komentator atau di video? Saudara, ya. Kita akan dilanjutkan untuk game keempat ya. Posisi 2-3. Kemenangan diraih sementara oleh RW 2. Ya, senyum-senyum ayo ya. Senyum-senyum aja. Ini jangan saya enggak ada kalah soalnya. Ini para men ini. Yang kalah teman-teman. Belum pulang Pak atau hashtag ya. Belum ke Pak saya. Megang ada ke subuh bisa. Ke 15-an. Ya, para men kecewa enggak jadi final 1-2 gara-gara ini. Ya masih kita lanjutkan permainan selanjutnya. Masih pipa. Masuk pipa. Pipa saya. Pipa saya gitu. Masih dikembalikan dengan teman-teman. Masuk pipa bener ya. Panjang. Akhirnya bola out. Dibuka. Ah, ayo banget ya. Mantul. Pengembalian sepin tidak mengena bet, akhirnya bola 3-0 untuk poin sementara. Ancang-ancang dari sebelah backhand, ya ancang-ancang sub dilakukan sudah dengan baik, masih dikembalikan di spin, masuk pecah lah. Akhirnya skor menjadi 3-1, keunggulan 2 poin untuk RW 2. Ya, RW 2 sub sekarang ancang-ancang RW sub. Ya, saudara-saudara sekalian, ancang-ancang ya, masih menyeka dulu, terlalu banyak keringat yang keluar. Keringat tegang, teringat lelah, bercampur saudara-saudara. Ya, sekarang mulai keringat. Ancang-ancang. Ya, dilakukan mulai sep dengan bagus, masih dikembalikan yang baik di spin, terlalu panjang. Poin pertama untuk RW 14. Masih RW 14 ya. Ternyata ya, tinggal selisih 1 poin saudara-saudara. Sep mulai dilakukan sudah. Jamu bola masih dikembalikan dengan baik, masih di spin. Pengembalian terlalu lemah dari RW 14, akhirnya tidak melintasi net saudara-saudara karena bola nyangkut di net.
Ya, sekarang sub dilakukan oleh RW 14. Ancang-ancang. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana sub yang akan dilakukan oleh 14. Sub, ya dilakukan sudah, masih dimarikan di baik, di cemes. Cemesan yang bagus, saudara-saudara. Legar, guys. Sangat tajam, tidak bisa dikembalikan. Poin bertambah menjadi 25, selisih 3 angka, saudara-saudara. RW 14 masih sub. Sekarang dari sebelah kanan, posisi untuk mengacang-acang sub. Dilakukan sudah, bagus sekali. Ah, ternyata betul. Saudara-saudara, tipuan sub yang pendek tidak bisa dikembalikan karena nyangkut di net, saudara-saudara. Ya, sekarang RW2 akan melakukan sub dari sebelah kanan, ancang-ancang. Perhatikan, saudara, bola dilakukan, sub dilakukan sudah. Tidak bisa dikembalikan oleh RW14. Bola sangat tajam, sangat sulit untuk dijangkau. Ya, sub akan dimulai dilakukan sudah, bagus sekali. Dikembalikan di spin, ada dikembalikan juga, saudara, masih spin. Ternyata nyangkut di net dan bola keluar. Akhirnya poin bertambah. Buat udah menit ke-35 ya. Iya, menit ke-35 ini sesi game terpanjang, saudara-saudara. Sim game terpanjang. Di RW 14, poin 46, selisih 2 angka ya. Sekiranya di sebelah spin kiri, siap dilakukan sudah, di spin masih dikembalikan, bagus dinan, tetap masih ada, dicemes, masih dikembalikan. Ternyata kembalian bola dari RW 14 terlalu panjang, akhirnya bola out. Masih siap dari RW 14, saudara-saudara. Siap masih akan dilakukan oleh RW 14. Ya, dari arah sebelah kanan, bagus sekali. Sangat menyesal sub, akhirnya terlalu panjang, out, saudara-saudara, out. Menjadi 8-4. 8 angka. Konsultasi dulu. Itu atau kan itu, itu tuh 14. Single terbaik dari RW 14, Bapak Haji Agus. Waduh, saudara-saudara sekalian, poin sangat ketat, kejar-mengejar, spin-spin yang tajam, cemes-cemesan yang keras, masih bisa dikembalikan, saudara-saudara. Inilah Bapak Agus, meskipun usianya baru 21 tahun, tetapi dia, waduh, sangat kayak pemuda ya, keren sekali. Aduh, di sampingnya ini pemain untuk double nih, Pak Tantan ini. Tantan dari Postel, si jago cemes ini. Nah, ini. Yang ini. Pak Arif juga, Pak Arif. Halo Pak Arif. Wah, ini siapa ini? Waduh. Pak Edi. Waduh, ini Muhammad. Ini pendukungnya ini. Cheerleader ini, saudara-saudara. Ada cheerleader. Wah, saudara-saudara, benar-benar dalam pesta final tenis meja antar RW Kecamatan Bojong Soang. Sangat. Ini supporternya dari mana nih? Kurang lebih 20.000 penonton memenuhi stadion Siliwangi. Stadion Muhajirin nih, saudara. Wah, ini proket dari RW 22. Ini si bapak ini dari tadi ngawirin terus, saudara-saudara. Waduh, untuk mendukung. Terima kasih juga dari RW 2. Wah, batu alinya gede. Main. Ya, kemarin ya. Ini game juga pendukung RW 2 nih, yang berseragam hitam-hitamnya kayak dari RW 2 nih. Waduh, ini pemain double nih akan dipersiapkan setelah single pertama ini akan dimasukkan ini double. Ini kok jadi reporter bagus nih, Kang Enon nih. Ya, dari Radio Bocas nih. Iya, ini Radio dari ya, ini The Legend dah selesai tadi. Ternyata terlalu panjang, saudara-saudara, subnya. Ya, merangkak, poin bertambah buat RW 15, selisih 3 angka, 8-5, saudara-saudara. Sub akan dilakukan dari RW 2. Ancang-ancang, saudara-saudara, lihat sub. Boleh dilakukan, dilakukan sudah, masih dikembalikan dengan baik. Di smash, di spin. Waduh, ternyata smashan dari RW 14 terlalu panjang, akhirnya bola keluar, bertambah angka menjadi 5-9, selisih 4 angka untuk game ini, saudara-saudara.
adalah game penentuan. Kalau seandainya RW2 memenangkan, maka berakhir sudah, saudara. Tetapi akan berusaha keras bagaimana RW14 untuk mengejar ketinggalan. Ya, Sep akan segera dimulai. Saudara-saudara, Sep akan segera dilakukan. Sudah bagus sekali, masih dicemes, disepin, masih ditawa. Waduh, dicemes. Aduh, ternyata pengembalian spin yang ketiga, bola melambung ke atas. Dua kali spin, masih dicemes lagi. Dua kali spin, disepin lagi. Ternyata yang ketiga, bola melambung ke atas. Saudara-saudara, masih di Sep di RW14, ya, ancang-ancang, ya, Sep dilakukan sudah bagus sekali, out, tidak bisa dikembalikan, ya, menipis menjadi 6-10, hati-hati, bagaimana ini, apakah akan habis atau akan bertambah untuk RW14, ya, ancang-ancang, Sep, ya, dilakukan mulai, ya. Sep dilakukan sudah bagus sekali. Masih dikoi. Ah, yeah. Bagus sekali. Pengembalian bola dari RW14 nyak celakan, saudara, sampai nyak celakan di depan net, ya, menjadi 7-10-7, 3 poin. Ngawirin untuk gerak, ngawirin. Aduh, saudara-saudara sekalian, Sep ya mulai dilakukan sudah bagus sekali pengembaliannya, masih dikembalikan. Oh, betul, betul. RW14 tegang, baru main tegang. Tim out deh, wai. Tim out deh. Konsultasi lagi. Coach nih, pelatih. Pelatihnya dari mana nih? 8-10. Pelatihnya dari mana nih? Ini pelatihnya kayaknya dari Brazil ini. Waduh, pelatihnya ini dari Brazil ini, namanya Olivia da Silva. Waduh. Olivia da Silva. Waduh, ini dari Brazil. Waduh, dia membawa pelatih dari Brazil, saudara-saudara. Benar-benar. Sampai larut malam dia tuh. Bagaimana nanti tenuh itu, bagaimana nanti ngimaman subuh. Aduh, Pak Abe, Pak Adol, udah jam 12 belum tidur, biasanya jam 9 tidur karena pertandingan seru. Dia sampai menunggu habis. Udah jam 12.41 ya dah. Iya, masih saudara-saudara. Penasarannya kencang. Sep, iya, dari RW14 ya, dilakukan bagus sekali. Masih di kemarin. Bagaimana, Pak Haji? Salam. Gimana pertandingan barusan? Kesan-kesannya? Melawan Pak Agus dari RW14. Ayo, Pak Arif, siap, Pak Arif. Untung saya masih bisa kontrol, Pak. Karena jadi lumayan. Saya susah terus kalau misalkan ngebloknya selalu kena ujung. Wah, bukan main. Tapi untung. Ini jadi juara ke-1 nih. Di Pordes 2002. Pordes Bojongsang nih, juaranya. Juara single, guys, nih. Pak Dinar, ini coach-nya nih. Weekend, guys, sekarang udah berakhir ya pertandingan untuk single ya. Untuk single sudah, sekarang tinggal double ya. Double. Masih ada dua double yang akan dipertandingkan. Nah, konsultasi lagi nih, saran-sarannya apa tuh? Kalau jalur juara kita. Kalau gitu aja, masih no comment. No comment. Juara gak liwat. Bagian guys, pertandingan single telah selesai dan saya mohon diri untuk mengakhiri acara pingpong antar RW Pordes 2023 Desa Bojongsoang. Untuk single dimenangkan oleh RW2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.